Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers ya. Seperti biasa, hari ini aku nggak main game dulu teman-teman. Nggak main Growtopia lagi teman-teman. Kok nggak main Growtopia lagi? Sorry. Maksudnya aku nggak main Growtopia dulu teman-teman ya. Nah, hari ini aku mau bahas beberapa hal selama aku nggak upload video ini teman-teman ya. Nggak upload video. Bang, lu hilang kemana bang? Bang, lu kemana bang? Lu kok nggak upload lagi bang video? Ya sebenarnya aku sibuk teman-teman. Jadi aku itu kan jadi aku cerita dulu ya. Kenapa gua bisa nggak upload video lagi teman-teman dan jarang aku muncul di layar YouTube ya teman-teman ya. Mungkin udah seminggu kayaknya. Seminggu apa 5 hari atau beberapa hari yang lalu ya teman-teman ya. Kalian bisa cek di video aku terakhir, video gua tentang apa ya? Oh ya, mesh rainbow ya kalau nggak salah kemarin itu. Nah di video sebelumnya aku bahas mesh rainbow, tapi di sini aku ngebahas soal aku nggak di channel ini teman-teman ya. Kenapa aku nggak muncul di YouTube teman-teman? Yang pertama aku bahas pertama dulu, poin pertama teman-teman. Poin pertama aku itu udah nggak kerja lagi teman-teman, bukan seperti yang bulan-bulan kemarin yang masih live streaming. Bang, lu kemana bang? Aku sempat baca komentar kalian, bang, lu kok live-nya di luar bang? Bang, live-nya kok di luar? Nah, itu live-nya itu aku tuh kerja teman-teman ya, kerja di kafe. Bang, kafenya namanya apa bang? Kafenya itu namanya Demang Space teman-teman ya. Mungkin dari kalian tuh tahu, orang Palembang pasti tahu Demang Space itu di mana, ya. Itu ownernya siapa kalian pasti tahu juga teman-teman. Ya, kalian bisa cek aja, banyak kalian searching aja Demang Space pasti muncul ya teman-teman ya. Terus ya yang pertama ya, masih lanjut yang pertama. Jadi poin yang pertama ini, aku itu kena PHK teman-teman di tempat kerja aku. Ya aku digantiin. Ya bukan kayak apa ya, aku juga bingung sih. Antara aku dibilang PHK, kalau di PHK itu kan berhenti pasti ya. Berhenti terus mengurangi kinerja ya. Pekerja di kafe. Tapi aku di sini mau bahas the point aja. Sepertinya aku digantiin teman-teman, karena aku waktu itu sempat lihat ada orang yang gantiin posisi aku teman-teman. Jadi kayak nambah karyawan tapi akunya dikeluarin teman-teman. Nah ya kayak gitulah, posisi aku diganti teman-teman ya. Terus poin kedua, aku berjualan teman-teman ya. Karena aku untuk kehidupan aku sehari-hari teman-teman, aku harus merelakan untuk berjualan. Karena aku gak kerja lagi teman-teman. Aku gak kerja kayak dulu, yang dimana aku have fun, senyum, dan juga ya rajin upload teman-teman ya. Lebih tepatnya rajin upload. Tapi sekarang lesu. Ya bukan lesu sih, apa yang namanya, ya pokoknya jarang lah gua upload teman-teman ya. Kalau lesu ya enggak juga, aku semangat teman-teman masih. Cuman udah jarang aja upload video, upload video aja gitu. Terus aku juga bingung mau bahas apa lagi teman-teman. Karena aku ini orangnya main game cuman add fun aja. Fun match lah kalau dibilangnya. Kalau aku bahas hack ya, ini menurut aku ya, kadang aku tuh galak upload tentang hack, kalian nonton terus dikritikin. Ya aku seneng gitu, kalian masih aktif gitu ya. Kalian kritikin, wah lu noob banget bang, lu pakai cheat bang. Aku seneng banget kalian kritik kayak gitu, karena aku tahu hacker itu memang kalau di dunia nyata itu kayaknya negatif banget ya teman-teman ya, bahas cheat. Ya hacker tuh cheat lah gitu ya. Kalau dibilang hacker cheat, beda. Kalau cheat itu pakai program. Nah kalau hacker itu masih juga pakai program, tapi programnya beda. Ya aku nggak tahu lah, pokoknya itu ya. Terus juga yang ketiga, yang poin ketiga nih ya, poin ketiga teman-teman, poin ketiga aku bakal ngadain giveaway. Di mana aku ngadain giveaway WL teman-teman, yang pasti 50 WL untuk 5 orang pemenang ya.
Jadi kalian komen aja grow ID kalian sama word kalian, teman-teman. Nah, kalian komen aja di bawah, teman-teman. Nanti 5 orang pemenang gua pilih secara random, teman-teman. Bukan gua, tapi komputer, teman-teman ya. Jadi aku ada websitenya random comment, jadi langsung random pick, teman-teman ya. Kita enggak kayak kemarin yang aku pilih-pilih aja, enggak gitu ya. Tapi aku pakai random pick. Jadi setelah gua upload video ini, gua bakal ngeundi ya, teman-teman ya. Bakal gua undi dalam satu hari. Dalam satu hari di video ini aku upload, teman-teman. Jadi dari sekarang ya, aku bakal giveaway 50 WL buat untuk 5 orang pemenang, oke? Okay? Jadi semuanya kebagian, teman-teman ya. Pokoknya tenang aja, aku bakal ngadain giveaway itu. Dan juga keempat, poin keempat, teman-teman. Poin keempat, aku menjual akun, teman-teman. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang nge-follow IG aku, atau juga ada yang nggak follow IG aku tapi dia lihat di kolom community. Untuk harga ya, aku jual juga, jual diamond lock sama akun. Bang, kalau akun berapa bang harganya? Kalau untuk akun Growtopia, kita untuk nge-host aja, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pengen nge-host di kasino, nah terus, atau untuk privasi juga boleh, teman-teman. Untuk nyimpen WL juga boleh. Untuk hal apapun boleh, teman-teman ya. Kalian bisa DM ke IG-nya jasa JSGB Henry ya, JSGB Henry. Nah itu kalian tinggal follow aja Instagramnya, nanti aku taruh di deskripsi aja ya. Atau kalian follow IG aku juga, karena di IG aku ada sambungannya gitu ya. Kalian bisa follow IG aku juga boleh, teman-teman. Terserah kalian, DM IG aku juga boleh, teman-teman ya. Karena yang punya itu aku, teman-teman ya. Kebetulan aku yang punya jasa joki itu. Dan juga tadi apa ya aku bahasnya? Abis joki akun. Oh iya, aku juga punya tim, teman-teman ya. Aku punya tim, tim kasino sendiri, yang kebetulan gua yang ownernya juga. Gua ownernya, teman-teman. Jadi kebetulan aku ownernya. Kalau buat kalian yang mau main kasino min 2 atau cuman modal 2 WL atau modal 1 WL, kalian bisa datang aja ke world aku di tim Texas GT, teman-teman. Kalian follow aja Instagramnya itu ya, tim Texas GT. Nah di situ nanti aku bakal update linknya setiap harinya gua update, teman-teman. Jadi aku tuh off cam, tapi aku ngupdatein itu, teman-teman. Updatein link kasino, teman-teman ya. Terus apa lagi ya? Oh ya, yang kelima, aku juga mau ngucapin makasih buat kalian yang udah support channel aku dari awal sampai sekarang ya. Aku kaget pas tiba-tiba udah mau hampir 2000 subscriber. Makasih buat kalian yang udah support. Walaupun haters pun dateng, teman-teman ya, aku seneng. Karena dialah yang bikin gua ramein, ngeramein nih channel ya. Ya, banyak lah pokoknya. Ya, dia yang bikinin ramein. Ya, pokoknya itulah pokoknya ya. Terus juga aku mau ngucapin makasih buat semuanya yang udah support aku. Bang, lu ngemes aja bang, lu ini aja bang. Aku ngucapin makasih banyak buat kalian yang udah support aku. Terus nyaranin aku juga, bang lu jangan bikin kayak gini bang. Bang, Road to DL nya bang. Bang, Road to Raymond. Ya, aku tuh no player. Jadi sorry banget kalau kalian bilang aku pro player, itu salah banget, salah besar banget kalau kalian bilang gua itu noob. Tapi gini nih, noob tuh ada tingkatannya lagi, teman-teman. Kalau di bawah, kalau paling bawah itu newbie, dan juga ada beginner. Sama kayak kita tingkatan itu noob atau newbie lah ya. Newbie, medium, newbie apa ya? Beginner ya kalau nggak saya. Beginner atau easy. Nah, sudah beginner, easy, medium, hard, sama expert. Nah, kalau aku itu masih di bawah beginner. Jadi noob gitu. Noob terus ada tingkatannya juga gitu. Aku itu di bagian beginnernya. Karena aku nggak noob sampai bawah sekali ya. Sampai ke bawah banget gitu. Aku tuh noob memang. Cuman kalau bermain GT itu, aku juga nggak tahu nih mau profit apa ya. Karena banyak lihat di GT itu ada yang ngomong Mark Plan di nerf, terus
apa lagi ya? Aku ingat Vinias aku ya teman-teman, harganya dari 11 DL kalau nggak salah waktu di bulan kemarin nggak salah naik. Tiba-tiba jadi 3 DL, balik lagi ke default gitu. Tapi aku nggak tahu sih, aku nggak cek lagi terakhir gua cek itu di awal bulan ini ya teman-teman ya. Itu 3 DL aku cek. Wow. Aku salut sama Rotopia, drastis banget turunnya. Tapi Magplane di nerf, tapi aku nggak tahu sih kenapa kalian minta Magplane itu di nerf gitu. Aku juga pengen sih punya Magplane, cuman kalau harganya sudah 40-an DL itu susah juga ya ngejarnya ya. Ya susah sih ngejarnya. Aku juga nggak tahu mau ngapain gitu, ngefarm juga kurang pasti ngejarin Magplane gitu. Apalagi Rayman aja udah 100-an DL. Iya, 100-an DL. Gak tau 100 DL berapa gitu. Ya itu aja sih sebenarnya. Ingat ya teman-teman. Oh iya, sebelum aku tutup ya, ini aku di endorse sama bajunya dari HZ Channel ya. Ini namanya Power Supply, teman-teman ya, Power Supply. Ya, bukan Power Supply komputer ya, tapi ini Power Supply teman-teman ya, Power Supply. Nih. Ini harganya itu kisaran 200 ribuan teman-teman ya untuk dapetin kaos kayak gini. Ini bagus banget loh. Ini gambar polosnya aja. Ini bagian depan teman-teman ya. Ini bagian depan nih. Aku singkirin dulu. Nih aku singkirin dulu ya mic-nya. Ini kalian bisa lihat dulu ya. Nah, ini bagian depan aku teman-teman. Ini bagian depan ya. Ini bagian depan. Dan ini bagian belakangnya. Ini bagian belakangnya teman-teman. Geserin aja lah mic-nya ya, biar kalian tuh bisa lihat full. Nah, ini ya, bagian belakangnya teman-teman. Ini power supply teman-teman ya, power supply ini. Ya. Baju ini aku seneng banget karena dasarnya itu lembut banget teman-teman. Q buat HZ Channel ini, terus juga yang buat kalian yang mau beli baju ini, aku kasih linknya juga di deskripsi teman-teman ya. Jadi kalian langsung aja serbu ya, langsung sold out nih. Ini lumayan loh baju ini, limit edition teman-teman ya. Hoki-hokin aja kalian bisa dapat kayak gini teman-teman, karena gambarnya itu One Punch Man. Keren coy ya. Udah itu aja sih. Thank you buat kalian yang udah support channel aku. Dan bye bye. Dadah.